Yo, halo Brand Gamers, kembali lagi bersama gue di channel Haiming SG. Oke, di video kali ini gue akan kembali lagi bermain game The Virus X. Oke guys, jadi di game The Virus X ini ada updatean terbaru coy ya. Jadi di sini udah ada penambahan level terbaru guys ya. Jadi udah kebuka level normalnya coy. Kemarin kan kita main mode easy aja ya. Sekarang udah ada level normalnya. Dan gak hanya itu aja, ada updatean lagi yaitu tambahan korban baru guys ya. Itu kemarin kan cuma Santa Claus sama orang biasa ya. Sekarang ditambah sama ini seorang tenaga kesehatan gitu guys. Nah jadi sandranya sekarang ada 3 cuy yang harus kita selamatkan. Oke, langsung aja kita main ya. Oh ya, sebelum itu kita customize lagi guys ya, seperti biasa guys. Oke, kemarin kan kita pakai kostum yang ini ya, sekarang kita ganti guys, kita pakai kostum yang lain deh. Oke, di sini gua akan coba buat dia kayaknya yang serem aja ya. Kemarin kan kita kocak-kocak mulu ini, nggak jelas ini, malah nggak serem guanya. Oke, kita ganti topeng dulu ya. Ini gua udah nonton beberapa topeng ya, jadi kita bisa punya banyak pilihan ya. Ada ibab, ada topeng ini kayak topeng yang apa sih tuh, yang orang singso itu, aduh, Karl Schmeyer ya. Nah, itulah pokoknya yang dia psikopat pakai singso guys. Ini ini kayaknya ini guys ya. Oh ini keren guys. Oke, senjatanya, oh gue tau, gue punya ide. Kita buat aja kayak dia itu kayak ini guys, paling keren pencabut nyawa ya. Senjata ya, senjatanya ini beh. Oke, sayapnya hitam. Elah weh, keren banget ini, gila. Anjay. Ini kayak sumpah mirip banget Green River anjir. Ya, apa sih namanya itu? Ya itulah ya. Ini kalau ya, tapi enggak sangar kayak gini. Ini malah kayak sarjana anjir. Sarjana apa, coy? Sarjana cabut nyawa. Nah, enggak usah ya, kayaknya lebih keren kayak gini guys ya. 8 bukti. Oke guys, sekarang ada 8 bukti. Udah itu apalagi new item dan ruangan baru. Oke, langsung aja let's go. Kita gua enggak sabar juga guys nunggu mode yang lain guys. Ini mode normal ternyata peningkatannya nambah ini ya, nambah sandra baru ya. Oke, selamat datang di game The Virus X ya. Ini kita nggak perlu pakai map lagi ya, karena insyaallah gua udah hafal guys ya mapnya. Sombong amat. Oke, sekarang kita langsung aja cari item yang diperlukan ya. Seperti biasa kita langsung cek aja ruangannya di sini cuy. Ruangan yang paling dekat ya. Oke, di sini ada apa? Oke, enggak ada apa-apa. Kita harus teliti guys ya main game ini karena barangnya cukup random guys. Oke, ada apa di sini? Oke, ada password sini ya. 3847. Oke, 3847, ingat-ingat ya. Oke, sini enggak ada apa-apa tah. Oke, nampaknya kosong, kita cek dulu. Waduh, ini lemarnya kok double ya? Masih ada bug ini, guys. Waduh, lemarnya ngebug cuy. Oke, di sini enggak ada apa-apa ya berarti ya. Guys, ini dia di mana, guys? Oke, aman ya. Udah kita kesini aja guys. Ntar lo ini di mana nih? Oh ya, sini belum. Nah ini hati-hati, tutup dulu. Nah oke, okay. Nice. Kita kayaknya nambah item baru lagi nih guys, kayaknya guys ya. Biasanya kalau ada ruangan baru ada item baru nih. Kita harus sigap-sigap ini melihat item baru ya. Oke, okay, udah nggak ada apa-apa ya. Oke, okay, kayaknya dia kesana guys, dia udah ada buka pintu tuh. Oke, kalau gitu kita kesini aja ya. Kita ke bawah dulu, kita ke basement ya. Kita cek apakah ada yang baru di sini. Oke, ada jebakan tikus di sini. Nice. Tik. Ah, susah amat. Oke, masih belum ada yang baru ya. Oke, kapak. Nah, apa nih, guys? Ini untuk apa, guys? Untuk memotong kah? Oke, duit. Mantap, $2 anjar. Oke. Wah, ini tombolnya sekarang udah hilang ya. Oke. Tombolnya udah nggak ada guys, tombol generatornya. Oke lah kalau begitu, kita cari-cari dulu item ya. Oke guys, sabar. Konyong, situ lagi dia. Oke guys, hati-hati. Kabur. Bahaya. Wah, dia tampilannya lebih kece bu yang ini. Lebaran kemarin lo ngelawak anjir. Oke. Kita cek-cek dulu ya ruangannya. Oke, ini ruangan kantor ya. Oke, kantor. Oh, duit. Nice, duit. Good job. Oke. Di sini apa ada apakah di sini? Oh ya, kita belum nemu kamera, coy. Iya nih. Nah, duit lagi. Nah, crowbar. Nice. Cakep sekali. Oke, tang. Wih deh. Mantap jiwa emang, coy. Satu paket di sini semua lagi. Oke, kamera kita belum ada, guys. Belum bisa moto bukti, coy. Yang mana nih? Oke, ini rambut gue kayaknya udah gondrong banget guys ya. Ampun, ini jadi risih gue.
Oke. Oh ya, kita ngambil tikus dulu ya. Iya, tikus, tikus, tikus. Oke, ini kita butuh korek. Korek belum dapat. Aduh, aduh, itu dia. Aduh, 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 aduh. Sabar, sabar. Kita tangkap tikusnya dulu ya. Tangkap. Nice. Oke, ambil tikusnya. Nice, dapat tikus, dapat ini juga. Tek. Aku kunci dulu, takutnya dia masuk. Oke, kamera mana ya? Kamera kita belum dapat, coy. Oke, duit. Ambil. Nah, duit. Nice. Mana kamera ya? Oh, ini dia kameranya. Nah, cakep, cakep, cakep. Oke, udah gak ada apa-apa. Karena kita mau moto bukti. Nah, satu. Oke, ntar kita anuin ini dulu kali ya. Oh ya, kita anuin Santa Claus-nya dulu, coy. Gua masih inget sini. Nah. Oke, guys, gua udah mulai hafal ya tempatnya. Ayo buka. Ayo buka. Aduh. Nah. Susah banget dah. Oke, sekarang kita selamatin Santanya dulu ya. Oke, potong yang biru. Yes, betul. Ambil duit. Oke, gua masih ingat guys, berarti itemnya yang di sini enggak berubah, boy. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja bakar tikus. Koreknya belum dapet ya. Oh iya, koreknya, guys. Oke, kita cari-cari dulu ya. Oke, kita cari-cari dulu. Oh ya, ruangan yang pakai crowbar tuh di mana? Bentar. Oh, bentar, sini udah nggak ada apa-apa ya. Oh ya, kita ke ruangan pinball, ruangan biliar. Ini kita belum cek ya. Ada apa di sini? Apakah ada koreknya? Aduh, passwordnya tadi gue juga udah lupa lagi. Ya nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini dia korek-korek. Nah, korek. Wah, cakep sih. Oke, berarti kita udah bisa bakar tikusnya. Nah, duit lagi. Wih, mantap jiwa emang. Tersusun rapi emang ini itemnya. Oke, langsung aja kita bakar tikusnya ya. Nah, saya menemukan beberapa, perlu menemukan. Oke, bisa guys. Oke, kita bakar tikusnya. Nice. Cakep. Berarti kalau gitu kita udah bisa nih ya. Aduh, aduh konyong, aduh konyong. Oke guys, ngebug deh guys. Oke sih ngebug deh guys. Oke lah kalau gitu. Waduh, saya perlu menemukan beberapa lok kayu untuk perapian. Walah, ngebug ini guys. Ini tikusnya udah gue bakar loh. Waduh guys, berarti kita harus nyari kayu guys. Apa mungkin pakai kapak ini ya? Ini ngebug ini kayaknya guys. Nih, ini udah gue bakar loh tikusnya. Yaudahlah kalau gitu. Ah, ngebug guys gamenya. Yaudahlah. Udah, berarti itu kita harus nyari lok kayu, boy. Oh ya, sebelum itu gue buka dulu ruangan yang ada robarnya itu ya. Oh ya, di sini kalau nggak salah. Oh, bukan. Oh, di ruangan awal, di ruangan awal. Iya. Oh ya, ini bukti-bukti, jangan lupa. Foto? Nice, udah dua bukti ya. Udah itu bukti yang mana lagi ya? Oh ya, yang di crowbar itu kan ada tangan ya. Iya. Udah mulai inget ya. Sekarang kita langsung balik aja ke ruangan awal ya. Udah itu kita nyari lok kayu, coy. Oke, ini setahu gue nggak ada ruangan di sini. Oh, ruangan baru, coy. Oke, ntar kita, aduh, dia ke situ. Udah kita langsung buka yang di sini ya. Aduh, hati-hati. Oke, foto. Nice. Oke, sekarang kita langsung aja ke ruangan yang baru tuh ya. Konyong. Aduh, bisa digocek ya. Bisa digocek, coy. Terax. Aduh, mati lah gua. Aduh, ngejar enggak deh? Aduh, ngejar lagi dong dia. Ngejar. Aduh, muter lagi gua. Oke, kayak kita harus ke ruangan yang ada kayak tempat jebakannya tadi ya. Itu ruangan baru kayaknya, coy. Wah, masih bisa digocek ternyata ya. Oke lah kalau gitu, aman kalau kayak gini ya. Oke, kita langsung aja ke ruangan yang baru itu, boy. Kayaknya di sana ada sesuatu yang baru nih. Oke, ini ruangan baru, guys. Oke, hati-hati. Oke. Oh, itu kayaknya ada ruangan baru, coy. Apakah ini? Oke, boy, ruangan baru. Ini kayaknya halaman belakang ya. Oh my god, apa nih, coy? Wow, gila. Wow, sadis sekali, boy. Ini wah gila ini, guys. Waduh. Wow, ini ulah siapa nih, guys? Psikopatnya kah? Oke, ini kayu. Apa nih? Hal ini basah, saya tidak bisa menggunakannya. Oh, kita harus cari kayu yang basah. Oh, mungkin kita suruh nebang kali ya.
Oke, ini nggak bisa. Oh, ini. Nah, oke, lo kayu. Nice, cakep, cakep, cakep. Oke, di sini ada apa? Nah, oh, apa lagi sih? Oke, ada sandera baru kah? Ini sandera barunya. Tolong bantu saya sudah di sini selama beberapa hari. Saya ingin pergi ke toilet. Aku akan membuang kotoran di celana saya. Oke. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini cerita lama. Membantu saya pertama. Bantu saya dulu, maka saya akan memberitahu Anda. Oke, baiklah. Oh, ini bukti-bukti. Oke, buktinya kita foto. Berarti bukti kita sudah 5 ya. Oh, kita suruh nyari 3 bukti lagi, coy. Berarti kita harus apa sekarang, coy? Oh ya, lock ya. Kita udah dapat lock nih. Oke, ini apa? Oh, ya toilet, toilet, toilet. Berarti kita sekarang langsung aja ke perapian ya. Kita nganuin bug tadi, guys. Itu masih ngebug itu kayaknya. Oke. Kita harus ngambil itunya tadi, coy, apa? Tikusnya nggak bisa diambil gara-gara kita belum naruh lock kayu ini ya. Oh, kancil. Aduh, aduh, aduh. Itu gua nggak lihat apa dia. Mabuk itu, guys. Nggak lihat apa dia. Buset. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja anuin locknya. Oke, kan baru bisa diambil yang ngebug ini, guys. Udah, kita udah dapat tikusnya, berarti kita udah bisa ke basement ya. Iya, yeah, kita ke basement sekarang langsung aja selamatin yang cewek, cuy. Oke, lewat sini kalau nggak salah ya. Oke, gua mulai inget ya. Hehehe. Oh, konyong. Aduh, 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 sini nggak deh. Hah? Nggak lihat deh, guys. Walah, kata harap deh, guys. Kunci. Oh, astagfirullahaladzim. Kaget gua. Buset, kayak Devil Jin lama-lama kelihatannya. Oke, sabar-sabar. Dia kemana, guys? Wah, aduh, dia ke bawah lagi. Dia lihat kita nggak sih, guys? Coba, guys. Dia lihat kita nggak, guys? Dia ngebug ini. Walah, guys. Ngebug lagi nih game. Tapi udah nggak apa-apa, guys. Ya. Bugnya sangat menguntungkan. Oke, kalau gitu kita langsung aja putar ininya ya. Ngebug itu, guys, kayaknya. Yaudahlah, kalau gitu kita masih menguntungkan kita, berarti lah. Oke lah. Oke, ntar kita anuin dulu nih anjingnya. Oke, kita anuin anjingnya. Udah itu apalagi. Oke, itu ada kartu sama duit ya. Oke. Ini kena bug ini. Ada bugnya. Oke, kita buka dulu pintunya ini. Udah itu udah teler deh, guys ya. Oke, duit. Nice, udah itu bukti. Udah itu kartu. Oke, sekarang kita langsung aja bensinnya. Ini kan bensinnya nggak ada itunya ya. Nggak ada alat itunya, coba ya. Oke, listrik udah tersedia ya. Berarti sekarang udah nggak pakai tombol lagi, coy. Oke, kalau gitu gue liat passwordnya dulu ya. Passwordnya untuk laptop itu gue lupa tadi. Di mana tadi passwordnya? Di awal ya. Iya. 3534 bukan sih? Ntar guys, gue cek dulu ya. Gue lupa, guys. Tadi itu passwordnya ada di mana ya? Di sini bukan sih? Iya, di sini. Waduh, waduh, udah ngebak. 3847, oke, 3847 ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ruangan kantor ya. Kita udah bisa ke kantor nih, guys. Nah, kita lagi kayaknya selesai nih. Oke, ini kayaknya si monsternya masih ngebak, guys. Itu nggak liat kita loh tadi loh. Oke, kita anuin dulu. Nice, cakep. Oke, hijau. Yes, nice. Oke, $10. 3847 ya. Oke, 3847 ini bukti. Cakep. Satu lagi buktinya berarti ya. Oke, kita beli obeng dulu, boy. Untuk masang bom ya. Oke. Masukin passwordnya. 3847 ya tadi ya. Oke, beli obeng. Klik buy now. Nice. Oke, sekarang kita tinggal tunggu itunya ya. Oke, sudah datang. Kita ambil roti. Kita kasih makan si cewek tadi, guys ya. Kelaparan deh. Aduh, goncong. Astaga, itu ngebug apa ya? Kok dia nggak mukul gua, guys? Ini sumpah, guys, ini gua main di mode normal ya, nggak ghost ya, guys ya. Tidak ada penipuan di sini, guys. Itu masih ngebug kayaknya ya. Ya udahlah. Yang penting kita bisa enjoy kalau kayak gini mah. Bugnya menguntungkan ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja selamatin ceweknya ya. Kita kasih makan dia dulu. Oke, udah itu. Apa lagi nih? Bener radio ya, radio. Ayo makan. Apakah kamu baik-baik saja? Tolong bantu saya sangat lapar dan haus. Aku belum makan selama beberapa hari. Ya, tinggal sini. Aku akan pergi. Ini udah dapat, woi.
Nah, itu. Oke, udah enak kan kamu? Oke, sekarang kita langsung aja nganuin bomnya ya. Oke, kita lewat mana ya? Oke, di situ ada psikopatnya coy. Kita lewat sini aja berarti ya. Oke, dia kemana sih? Cepet bener jalannya. Oke, gua benerin dulu kali ya. Oke, benerin dulu coy. Ya, radio. Oke. Udah kita benerin ya. Berarti sekarang kita tinggal ngambil bomnya ya. Bomnya di mana bomnya nih? Oke, sabar, sabar, sabar. Gua nyari di mana itu tempat bomnya. Eh, kampret. Oke. Oh ya, udah dibuka. Oke, duit, koin. Oke, ada bandak, bandek. Kunci. Oke, ini mungkin kunci untuk nyelamatin si ini kali ya, si pasien tadi ya. Si tenaga kesehatan, coy. Oke, berarti kita sekarang langsung aja ke ruangan yang tadi ya. Ini masalahnya kita nggak ada bom di dalam ini, coy. Berarti kita harus ke sana ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja selamatin. Mungkin ini udah bisa nyelamatin deh, guys. Oke, hati-hati. Hati-hati, guys. Jangan sampai kena libas ya. Mati kita, guys. Oke, ayo kita selamatkan dia. Oke, guys. Ini kayaknya dia sudah terbujur kaku di sini, guys ya. Oke, selamatkan. Oke. Waduh, gelo. Weh. Waduh. Kok kayak gini sih? Kok kayak Naruto coba. Astaga. Ini orang udah kebelet berak ya. Nggak kayak gitu juga kali larinya. Kayak Naruto anjir. Makin kocak loh game-nya. Oke, guys. Eh, ngapain dia? Wih, beraknya santuy banget, boy. Oh, udah gelo. Beraknya ditutup dulu, woi. Aduh, gimana deh ini? Oke, bisa bicara? Ih, anjir suaranya. Mencret nih orang kayaknya. Hey bro, wih, manggilnya sokap banget. Hey bro, Anda dapat bantu saya menemukan kertas toilet? Oke, ini udah dapat gua nih. Apa? Apaan? Nih. Lu berak gak dibuka celana, gimana nih? Oke. Sekarang beritahu saya. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan farmasi. Oke, tenaga farmasi deh ya. Mereka sedang membangun senjata biologis virus merebut. Mereka menyebutnya X ya. Hal ini meningkatkan kekuatan pengguna dengan berkali-kali. Saat ini belum lengkap. Raksasa yang dibuat oleh mereka di bawah rumah ini adalah laboratorium. Bagaimana cara pergi ke sana? Sangat berbahaya, semuanya di luar kendali. Saya harus pergi mengambil kunci ini. Oke, dia punya kunci. Oke, kita kasih kunci. Wih, ngasihnya kayak gitu ya. Oke, Pak, tak ambil ya. Oke, jangan nyolor gitu ya, Pak. Masa ngasihnya kamu nyolor gini kamu. Yaudah, Pak, terima kasih atas kuncinya. Sekarang kita langsung bisa buka pintu yang tadi mungkin ya. Ya udah langsung aja kita buka ya. Hati-hati. Wih, itu kocak bener sih itu si tenaga medis itu. Masa larinya kayak Naruto coy. Udah kebelet ke larinya kayak Naruto. Oke, udah kebuka apa isinya? Oke, ini ruangan baru ya. Oh, ini nih bomnya coy. Nah. Oke. Ini lukisan apa coy? Oh, ini bukti-bukti. Nah, oke bro. Bukti kita sudah lengkap. Berarti sekarang kita tinggal ngebunuh si kopetnya, boy. Oke lah, langsung kita bunuh aja ya. Oh, kancing. Kancing. Oke, kita langsung bunuh aja sih. Nanti kita udah dapat bomnya, langsung aja kita jebak dia ya. Kita jebak kayak kemarin, coy. Oke, kita pasang bomnya. Udah itu di alarm. Udah itu nyemput. Ah, cakep bener. Gila, ini makin kompleks juga game-nya, tapi mantap sih. Ini malah kocak game-nya, kok malah ada lawak-lawakan gitu loh. Yaudah, ini dia. Oke, tampilannya, boy. Tidak sesangar dengan oke, dia tonjok ini kayaknya nih. Wah, emang gemblong ini. Waduh, suaranya berisik bener nih orang. Oke, guys. Kuncinya mana? Minggir. Waduh, gemblong emang. Santannya udah dendam kesumat itu, guys. Oke, berarti kita udah berhasil menyelamatkan 3 Sandra ya. Mantap. Berarti good ending lagi gitu, coy. Oke, langsung aja kita telepon atasan kita dan selesai juga akhirnya game The Virus X, guys ya. Oke, dapat good ending juga nih. Tapi di sini nggak ada ininya ya. Nggak ada si tenaga medisnya, nggak ada di sini. Oke, mungkin belum selesai di edit kali ya gambarnya ya. Oke lah, yang penting kita dapat good ending, mantap jiwa. Oke, itulah gameplay gue bermain game The Virus X ya. Updatean terbaru cukup cukup
kocak gitu ya. Jadi update-nya cukup menarik dan lucu lah hasilnya. Ini kocak juga itu dari si tenaga medis aja. Masa lari kayak Naruto gitu ya. Kayak kemarin yang game Sarenhead juga kayak gitu guys, lari kayak Naruto boy. Kayaknya terinspirasi sama Naruto semua ini game. Yaudah lah, pokoknya keren-keren. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like, comment, share, and subscribe guys ya. Gue Aiming SG, see you in next video. Terima kasih.